Assalamualaikum Abi Umi. Assalamualaikum Cik Uda. Waalaikumsalam. Ya Tuan Hadi, Tuan Hadi lewat lagi ya. Kerja sekolah malam tadi dah siap ke? Dah siap lah. Dah tu. Tak baik berkaduh depan Fiki, nanti hilang berkat. Wah, mihun sup sedap. Ni Atok suka ni. Ha? Atok. Atok. Atok, bila sampai ni? Hadi tak tahu pun Atok datang. Atok sampai tengah malam tadi, tapi kamu dah tidur. Atok ni, sayang Atok. Ni mesti Atok datang naik kapal terbang Atok ni. Dengan kapal terbang antik Atok tu lah. Ha, Hadi, pergilah sarapan. Atok pun nak keluar ni. Nak pergi tengok pokok yang Atok tanam dulu. Ha, ya, pokok-pokok yang Ayah tanam dulu tu semua dah besar. Ha? Ya ke? Ha, ni yang tak sabar Ayah nak tengok ni. Iman tak dapat diwarisi. Pakcik, Assalamualaikum. Eh, kenapa pakcik ni? Aku ada silap cakap ke? Assalamualaikum, Abang Pilot. Waalaikumsalam. Eh, Tuan Muda nampak handsome lah pagi ni. Kapal terbang okey? Alhamdulillah. Okey, semua baik Tuan Muda. Eh, Hadi, siapa pakcik tu? Abang tegur dia tadi, tapi dia buat dek je kat Abang. Dia marah Abang ke? Oh, itu Atuk Hadi lah. Jangan risau. Atuk Hadi tu baiklah. Tapi Atuk tu tak dengar sangat. Abang kena cakap dekat-dekatkan dia. Baru dia dengar. Oh, iya ke? Iya. Eh, Omak. Kau makan jajan pagi-pagi ni tak elok lah. Eh? Apa? Ping-pong. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebentar lagi kapal terbang ini akan berlepas. Sila ikat tali pinggang anda dengan betul. Ping-pong. Kenapa, Momo? Ya Allah, Hadi tertinggal beg. Ayah! Ayah! Kenapa ni, Momo? Ayah, ni ha. Hadi tertinggal beg. Ha? Tak apa, tak apa, tak apa. Biar Ayah hantarkan.
ni Atuk Hadi ni. Apa sah macam marah je. Lepas tu kejar aku pula. Tak boleh jadi ni. Masya Allah, laju pula bas ni. Sah, confirm dia kejar aku ni. Tak boleh jadi ni. Perhatian, perhatian. Diminta semua penumpang memakai tali pinggang keledar segera. Ada kecemasan. Bukanlah. Takkanlah Ustaz Azhar dekat sini. Betul lah tu Ustaz Azhar. Nanti Hadi tunjukkan gambar dia. Allah, mana baik Hadi ni? Astaghfirullah. Ni mesti tinggal kat rumah ni. Abang, abang. Abang pilot. Baik Hadi tinggal lah. Lah, ya ke? Tak apa, tak apa, tak apa. Abang hantar korang dulu, okey? Dah nak sampai sekolah ni pun. Lepas hantar, abang pergi rumah Hadi, ambilkan beg Hadi tu. Okey? Oh, baiklah bang. Allah, beg Hadi. Hadi, Hadi masuk kelas dulu, okey? Kejap lagi, abang pergi rumah Hadi, ambilkan beg dan hantarkan kepada Hadi, Ya, terima kasih abang pilot.
Eh, Atuk. Kenapa Atuk ada kat sekolah ni? Haa, ni ha, beg Hadi. Tertinggal tadi. Pakcik kejar bas kamu ni tadi. Tapi laju pula kamu bawa. Oh, macam tu ke? Rupanya pakcik kejar saya tadi sebab nak hantar beg Hadi eh. Saya ingat pakcik kejar saya sebab nak marah saya. Pakcik nak marah kamu pasal apa pula? Kamu bukan ada buat salah apa pun. Alhamdulillah. Saya ingat nak pergi ambilkan beg Hadi tadi. Boleh tahan pakcik kejar saya tadi? Laju macam kapal terbang. Ha? Kapal terbang? Hadi, Budah, belajar elok-elok. Eh, pakcik, laju juga kita memandu tadi. Eh, mana ada. Imaginasi je tu. Kita kan mandu dengan berhemah. Tak gitu? Ha, assalamualaikum. Kena berhati-hati ketika memandu. Memandu laju amat membahaya tau. Sentiasalah mematuhi undang-undang jalan raya. InsyaAllah, semua akan selamat. Betul tu. Lagi satu, jangan lupa baca doa naik kenderaan. Nak baca macam mana? Ha, macam ni doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey. Terima kasih Cik Uda. Ha. Tadi Hadi tertinggal beg kan? Cucu-cucu semua, lain kali kita jangan lalai. Mesti sentiasa beringat dalam semua perkara. InsyaAllah hidup kita selamat. InsyaAllah. Adik-adik jangan lalai tau. Eh? Alamak. Alamak. Beg Hadi.